Sebuah video mesum yang diduga dilakukan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan seorang perempuan di kamar hotel viral di media sosial. Video mesum berdurasi 10 detik itu diduga dilakukan oleh anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan berinisial IY. Video tak senonoh itu disinyalir dilakukan di sebuah kamar hotel saat IY melakukan kunjungan kerja keluar kota. Pengurus DPC PKB Kabupaten Pasuruan langsung merespon video mesum anggotanya tersebut dengan memberhentikannya dari keanggotaan partai. DPC seperti yang kita sampaikan kemarin sudah melakukan langkah-langkah investigasi dan pendalaman dan menyimpulkan bahwa yang bersangkutan IY itu melanggar norma ADRT, norma partai, aturan partai, dan mencederai prinsip-prinsip perjuangan dan khidmat PKB kepada masyarakat. Sehingga kita laporkan ke DPP, untuk kemudian DPP mengambil keputusan, dan keputusannya sudah kita tahu bersama, DPP kemarin menghubungi kami bahwa yang bersangkutan diberhentikan dari PKB, artinya keanggotaannya dicabut. IY juga terancam diberhentikan sebagai anggota DPRD jika terbukti bersalah. Loh, ya menyikapi perkembangan yang ada. Sementara kita kan taunya dari media online. Langsung dipecat atau gimana? Loh, sanksi terberat nanti apa kira-kira? Loh, kita belum sampai ke sana. Belum rapat. Belum rapat. Yang jelas rapat dulu. Rapat internal dulu, setelah itu... Nah. Sejauh ini tidak ada tanggapan dari IY atas tindakan asusila yang dialamatkan kepadanya. Nomor ponsel IY juga tidak aktif sejak video itu beredar. Babul Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur.